versi dompet itu apa. Kita membayangkan seluruh rakyat ini sudah tidak ada lagi yang punya masalah dengan kebutuhan pangan, baik kebutuhan pokok pangan maupun kebutuhan yang sifatnya gizi, daging, protein, kayak gitu. Nah ini dompet dua apa dalam rangka itu. Kita pengen mulai dulu dengan 50 hektar, kemudian 150, 450, 1000 hektar gitu sebagai tahapan program ketahanan pangan berbasis pesantren untuk menciptakan kemerdekaan pangan. Orang tidak lagi susah nyari makan. Trik kita kayak begitu. Jadi kebutuhan dasar atas sandang, pangan, papan, nah ini bagian dari pangan. Jadi orang sudah terselesaikan urusan pangan.